Persatuan Islamik China mendakwa umat Islam di negara itu tidak dilarang untuk mengamalkan ajaran agama. Hal ini termasuk tiada larangan ataupun sekatan penduduk Muslim untuk menyambut perayaan Tahun Baru China. Bagi masyarakat China Muslim, perbezaan agama tidak menghalang mereka daripada meraikan Tahun Baru China selagi ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Malah perayaan yang disambut bagi menandakan kedatangan Tahun Baru mengikut kalender lunar itu turut dijadikan wadah mengeratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dengan ahli keluarga dan rakan yang masih belum memeluk Islam. Menurut satu kenyataan media, terdapat hikmah besar di sebalik tradisi masyarakat China yang akan mengadakan majlis makan besar sehari sebelum menyambut Tahun Baru China. Hal ini kerana tradisi makan besar bersempena Tahun Baru China adalah hari yang mengumpulkan semua ahli keluarga jauh dan dekat kerana masing-masing akan pulang ke kampung halaman untuk bersama ahli keluarga yang lain. Selain itu, tradisi seperti ini sebenarnya sangat bersesuaian dengan ajaran Islam yang menggalakkan kita untuk merapatkan silaturahim tanpa mengira masa dan tempat. Malah Tahun Baru China ini juga menjadi peluang untuk bertemu dengan saudara mara dan rakan yang lama berpisah tetapi menjadikan hari perayaan itu masa untuk berjumpa dan bertanya khabar. Terdahulu kerajaan China pernah mengadakan satu persembahan tarian singa besar-besaran sempena Tahun Baru China di Beijing. Persembahan itu bukan sahaja menarik perhatian ramai pelancong, malah ianya juga telah berjaya dijadikan sebagai usaha dalam menyatupadukan semua rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Semoga dengan sambutan Tahun Baru China pada tahun ini, negara China akan berkembang dan terus maju seiring dengan pemodenan dunia sekaligus menjadi sebuah negara yang harmoni dan dipandang tinggi. China, inspirasi dunia. Thank you.